bawa dulu. Ntar dulu, saya pause dulu. Pause takut balik lagi ntar. Lagi ntar dulu, Din. Oh, iya. Nggak kelihatan di situ. Belum nanti ya. Nah. Astagfirullah. Digedein dikit ntar. Orang ya. Wah, ketahuan banget ya. Ya Allah. Nah, di sini kelihatan nih. Ada bisa ada. Kamera lagi bisa nanti. Ada. Semuanya ada. Yang penting jamnya udah kota 14.15. Nah, sekarang gini, Din, pindah ke kamera sini, Din. Kan lagi keluar. Tadi belum keluar kan. Nah, ada lagi. Kotak satu lagi belum keluar. Baru satu. Tenang aja. Ini dulu yang penting. Pengen ngeliat mukanya Mas. Astagfirullahaladzim, benar-benar ada ya. Ya Allah. Ya bongkar. Artinya di tempat ini, ya. Di dininya itu di jam berapa sih? 14.15 jam 2 kan, beda. Jam 2.10 lah. Ngomong kan, kemarin itu ngesat mau di video dia sadar. Nah, perlu diketahui kepada seluruh jemaah, terjadi pembukaran kotak amal di Masjid Jami Nurul Falah terjadi kurang lebih jam 14.15. Ini dalam keadaan sedang membongkar kotak yang ada di belakang imam, dibawa ke podium untuk dibongkar. Dia ngumpet sementara karena karena yang satu sudah terbongkar, dia mengambil satu lagi. Nah, ini dia tahu sih CCTV-nya dia juga tahu posisinya. Iya, oke. Maling ini sedang mengambil kotak yang kedua. Sedang dikocok-kocok. Ada isinya apa enggak? Terus karena penasaran, akhirnya dibawa ke podium. Belakang mimbar. Belakang mimbar untuk dibongkar kembali. Nah, itu dia. Nah, jelas. Dewa, sekarang buka yang di kamera sini deh. Keluarnya dulu. Bukan, lihat dibuka. Iya, entar enggak. Iya, entar lihat mukanya dulu kalian. Satu item dulu. Dari mimbar. Keluarnya. Ada obeng. Dari siapa? Nah, ini kegiatannya sedang membongkar kotak yang kedua. Ya, ternyata dia lesu. Gagal, isinya nggak ada. Dia jong, nah, keluar. Nah, baru. Apa yang penting?